Aku hari ini lagi mau nge-review namanya mana tuh? Abis setulang-tulangnya. Terus halo, balik lagi sama gue Bagorgo. Hari ini mau nge-review makanan yang ada di Bandung. Tepatnya di Jalan Bengawan nomor 60. Namanya nasi kulit adoy. Let's go check it out. Dateng, cobain kuy. Isinya ada serundeng, terus kulit ayamnya, sama paha. Ini yang gue pesen. Ini yang gue pesen itu pakai ayam aja. Di sini juga ada menu yang pakai paru. Kita cobain serundengnya. Serundeng dari ayam goreng ini sendiri, bumbunya si ayam goreng ini. Kita cobain. Kulitnya enak. Cobain, kita pakein sambel. Nunggu dikasih kulit lagi dia. Ternyata ada aroma bawang jeruknya, daun jeruk. Ada daun jeruknya ternyata, gengs. Sambelnya. Wah, gila gengs, pedes banget. Lu yang suka pedes pokoknya suka deh pasti. Kalau gue jujur, gue gak terlalu bisa makan pedes banget. Bisa makan pedes, tapi gue gak terlalu bisa makan pedes banget. Jadi ini menurut gue levelnya pedes. Pedes gile, belum pedes mampus. Nanti kita cari yang pedes mampus. Sambelnya pokoknya sambel bawang. Lu yang suka pedes pastinya suka banget sama sambelnya. Jadi itu lebih ke gurih sama pedes rasanya. Cuma ada aroma-aroma bawangnya. Mantul. Kita cobain kulit garing crispy ini ya. Alhamdulillah habis tuh, bersih. Tadi yang gua makan itu paketnya harganya murah banget. Rp22.000. Di sini range harganya itu ada yang dari Rp15.000 sampai yang paling lengkap Rp25.000. Terus habis itu makanannya enak. Kulitnya itu recommended. Itu kulitnya enak banget. Kayak masakan nenek aja gitu kulitnya. Terus udah gitu untuk ratingnya gua kasih dari 10 itu 8. Karena kulitnya enak, ayamnya enak, serundengnya juga enak banget. Terus yang minusnya itu, bukan minus sih, menurut gue yang kurang itu sambelnya itu di daun jeruknya kurang berasa. Kalau misalkan dia lebih berasa lagi, itu pasti mantep banget. Oke, sekian dulu review gue kali ini, and then see ya.